Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel Masak Dapur Mami Ke. Bagi kalian yang suka masak atau mau belajar masak, simak videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Dapur Mami Ke. Dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Halo semuanya, di video kali ini Dapur Mami Ke mau berbagi resep yang super gampang ya. Dan ini cuma 3 bahan aja, bikinnya juga cepet banget. Nah, penasaran apa bahannya dan gimana cara bikinnya? Ditonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, 5 sendok makan jagung popcorn, 2 sendok makan margarin, dan 20 buah permen kopi. Siapkan blender yang untuk bahan kering. Masukkan kopiku satu persatu. Kita blender sebentar saja. Tujuannya di blender supaya cepat larut saat dimasak nanti ya. Jika tidak di blender, teman-teman juga bisa menumbuknya asal pecah aja. Siapkan panci, kemudian masukkan margarin dan permen kopiko yang kita haluskan tadi. Nyalakan kompor dengan api kecil aja. Kita masak margarin dan kopikonya sampai membentuk karamel. Sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, setelah keduanya larut dan sudah membentuk karamel, kemudian masukkan jagung popcornnya. Aduk sebentar supaya jagung popcornnya tercampur dengan karamel. Nah, setelah tercampur rata, sudah terbalut dengan karamel, kemudian kita tutup pancinya. Caranya sambil digoyang-goyang seperti ini ya, supaya matangnya merata. Nah, setelah dirasa semua sudah matang, kemudian kita matikan kompor. Nah, ini popcorn kita sudah jadi, sudah matang dan siap untuk disajikan. Cukup simple, gampang sekali ya, dan tidak memakan waktu. Ini tuh renyah, rasanya manis, rasa permen kopikonya kerasa banget. Dicoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari kami, dan jika kalian suka channel Dapur Mami Ke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.